memborong 8 piala dalam malam ajang penganugerahan KIS Award 2022 tahun ini membuat pasangan muda fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora kembali menjadi perbincangan publik pada hari ini. Pasalnya, dalam malam kedua, kehadiran dari idola Leslar Lover ini tidak dihadirkan di televisi. Namun 3 piala hasil perjuangan dari Leslar Lover yang menamakan diri Leslar Lover Garis Keras berhasil diraih juga. Bagaimana kejadiannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Viral dulu baru diproses. Nampaknya slogan ini tengah dirasakan bagi seluruh penggemar Leslar Lovers yang ada di mana saja. Kenapa tidak? Pasalnya, dalam malam kedua penganugerahan KIS Award 2022 semalam tidak menghadirkan idola sejuta umat fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dengan tidak hadirnya idola kaula muda ini lantas membuat fans dan para penggemarnya kecewa seketika, geram dan menyatakan beragam komentar negatif terhadap stasiun televisi yang mengadakan acara KIS Award semalam. Kekecewaan ini sudah sangat dirasakan oleh para penggemar di siang harinya lantaran dari skedul jadwal yang telah didapatkan dari pihak kreatif production SCM memang tidak menghadirkan Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam susunan acara di malam KIS Award yang kedua tersebut. Sontak mendengarkan kabar yang kurang bahagia ini membuat semua penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora bereaksi seketika di laman media sosial. Mereka mempertanyakan apa alasan tidak dihadirkan pasangan idola mereka di malam yang kedua. Sehingga komentar-komentar negatif pun mulai bertebaran di media sosial dan banyak prasangka liar yang bertebaran di laman media sosial kemarin. Melihat situasi semakin genting, maka pihak kreatif production mengupayakan untuk hadir Lesti Kejora saja sebagai pengisi tamu undangan dalam sesi lagu dan nyanyi. Hal ini lantaran dari hasil voting yang telah didapatkan tanggal 11 kemarin, memang tidak ada lagi nama untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dengan demikian, makanya pasangan ini tidak dihadirkan di studio dikarenakan hal tersebut. Melihat kejanggalan yang telah terjadi terhadap acara malam kedua ini, maka penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang menamakan dirinya Leslar Lovers Garis Keras bereaksi di laman media sosial. Bahkan tidak tanggung-tanggung, aksi mereka ini bersuara di media sosial atas kecurigaan dan kecurangan dalam voting penggunaan booting atau robot voting malah terdengar sampai ke telinga dari Roy Suryo. Nah, disinilah membuat suasana genting kemarin sebelum malam kedua menjadi panas dan membara. Kenapa tidak? Pasalnya kecurigaan dari Leslar Lover Garis Keras ini membuat pakar telekomunikasi dan informatika IT Roy Suryo ini bersuara atas kemungkinan kecurangan dalam voting aplikasi besar terjadi sehingga alhasil membuat semua orang yang melakukan kecurangan tersebut dibuat ketar-ketir. Semua penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora serentak menyatakan dirinya tidak akan menonton siaran televisi Indosiar semalam dalam malam kedua KIS Award tersebut dan bahkan akan menyuarakan kejanggalan ini terus di media sosial. Melihat kejadian yang semakin memanas ini membuat Lesti Kejora menolak hadir sendirian dengan alasan tertentu. Dirinya tidak mau hadir jika tidak bersama dengan suaminya Rizky Billar. Dengan demikian, akhirnya dirinya memutuskan untuk pergi bersantai menjelang malam acara malam kedua KIS Award tersebut, melakukan refreshing ke sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Selatan. Hal ini didapati dari tangkapan layar dari Ivan Gunawan yang telah memergoki pasangan muda mudi fenomenal ini berduaan di tempat lokasi yang bersamaan dengan dirinya.
Namun saking memanasnya situasi yang telah terjadi di media sosial kemarin, nampaknya slogan viral dulu baru diproses, terbukti terjadi kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora. Memang yang didapatkan dalam hasil skor rating program TV ketika pertama kali acara dimulai, nampak sekali penonton anjlok, sehingga hasil kerja keras dari Leslar Lover garis keras telah membuahkan hasil dengan diraihnya 3 piala lagi dalam malam kedua untuk pasangan idola mereka, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kabar terdengarnya Rizky Billar dan Lesti Kejora meraih 3 piala lagi dalam malam kedua membuat semua para penggemar merasa bahagia. Memang kebenaran akan selalu menang pada waktunya, ujar komentar netizen di media sosial. Alhamdulillah ya, semua berkat perjuangan kita semua menyuarakan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Memang kalau sudah berurusan dengan Leslar Lover, jangan main-main lagi habis ini ya. Udah terbukti kan, kalau tidak karena Leslar Lover, maka TV kalian akan anjlok penontonnya. Ya udahlah, kesalahan kalian sudah kami maafkan. Selalu bersikap jujurlah karena orang jujur disayang Tuhan. Yang kami tunggu kehadiran Leslar, bukan Vena Melinda sama Ferry Irawan. Leslar orang baik dan sabar, makanya fansnya banyak. Karena mereka berdua, walaupun masih muda, tapi banyak hal yang positif yang mereka berikan. Cara mereka juga natural, gak dibuat-buat gesrek cute. Mereka baik, tulus, mereka semuanya natural. Pokoknya Leslar is the best. Maju terus pantang mundur, rezeki gak ketukar. Bang, biar aja apapun datang menghadang, Leslar terus berjaya. Yang penting rumah tangga bahagia, selalu kuat iman. Apapun rintangan kalian, masih banyak yang sayang anak muda yang kuat. Dalam segala cobaan apapun, hidup Leslar tetap jaya. Orang baik kan rendah hati, ketenaran kekayaan hanya titipan. Kebaikan akan tetap dikenang sampai akhir hayat. Perbanyaklah bersedekah dan menyayangi sesama. Insya Allah semua akan lancar. Sehat, gapai apa yang belum dicapai, kami akan selalu mendukung kalian. Karena rasa sayang, walaupun kami belum pernah kenal secara langsung. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang bahwasannya kecurangan itu tidak akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan, bahkan akan menjadi malapetaka di suatu saat nanti, dan itu pasti. Sekali lagi terima kasih untuk Leslar Lover garis keras yang sudah berjuang mati-matian membela yang benar. Dan juga ucapan selamat untuk sang idola kita semua. Semoga karir mereka tambah bersinar terus sampai akhir masa. Itulah harapan dari seluruh penggemar Leslar Lover yang ada di media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiturnik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. See you.